Gak usah didorong, gak usah dorong. Udah datang panggil oleh KPK. Dengan status saya sebagai saksi yang dapat mengumpulkan tersangka Pradit Yunan dalam kaitan dengan menghalang-halangi proses pemeriksaan tersangka khususnya pasca kecelakaan lalu lintas di Kemayoran dan kemudian dirawat di rumah sakit di daerah Pemakai itu. Saya datang karena menghargai lembaga KPK ini, lembaga penegak hukum, saya datang. Tapi di dalam saya menyatakan saya tidak bersedia menjadi saksi yang menguntungkan dari Fredrik Gila. Alasannya saya kenapa, Pak? Pertama, karena saya tidak mengenal. Oke. Tidak mengenal, saya baru kenal itu malam itu saja ketika saya membesuk Pak Novanto. Pak Novanto pada saat itu adalah Ketua DPR, Ketua Umum DPP Partai Golkar. Saya juga kenal baik dia bertahun-tahun. Ketika belum kami mendengar, saya mendengar melalui media kecelakaan lalu lintas dan juga rumah sakit, saya bergerak untuk membesuk beliau. Ya. Ya, seperti hari kemarin saya juga membesuk Pak Novanto. Negara sebagai tindakan manusiawi seperti itu. Karena itu saya tidak mengenal Pak Erick, justru mengenal ketika saat membesuk ketemu di sana sekitar itu tanggal 16 November hari Kamis malam jam 11. Saya kenal di sini.